Kalau sempat ya dapat 2 kintal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo aku Adi anak desa. Selalu ingat 2 hal dari saya. Oke, yang pertama adalah hidup itu indah jika kita tahu cara menghargainya. Yang kedua adalah cinta sejati mendengar apa yang dikatakan mengerti. Insya Allah di dalam hidup kamu, kamu akan merasakan orang yang paling bahagia di dunia ini. Oke cuy. Oke, dalam video kali ini aku tuh lagi di mana cuy? Lihat ini cuy. Apa ini di belakangku cuy? Alhamdulillah Adi anak desa sekarang lagi mau panen cuy. Panen apa? Panen kunir cuy. Oke, kali ini aku tuh ditemenin siapa itu di belakangku itu di sana itu. Wah, siapa itu? Itu ada ibu aku cuy. Jadi kalau bapak aku tuh sekarang lagi itu cuy. Cari rumput neng alas cuy, golek pakan sapi. Oke cuy, jadi kali ini tuh aku lagi berada di kebun itu cuy, kunir. Jadi kali ini aku mau panen bersama emak saya yang ada di sana itu cuy. Oke cuy, seperti ini untuk kunirnya cuy. Ini kunirnya cuy. Wow, sampai sana cuy. Oh, kelihatan sampai sana. Kemungkinan ini nanti kalau panen itu hampir kintalan cuy. Hampir satu ton ya, satu ton ya mak ya. Hampir satu ton cuy. Oke cuy, jadi kali ini aku lagi mau panen cuy bersama emak saya. Jadi banyak banget ya yang tanya, Mas Adi kok omah iki kok ora nek tonggo nih. Jadi sebenarnya itu banyak loh teman-teman ya di sana itu. Tuh kelihatan kan? Di sana itu rumah, di sana rumah, di sana itu rumah. Dan itu halo Rania, Rania ya. Itu keponakanku namanya Rania. Tuh di sana. Sebenarnya itu rumah aku di sana. Rumah aku di sana. Terus di sini itu ada rumah juga. Jadi kok tangga ini kok gak ono? Lah nyapa kok rene tanggane? Sebenarnya itu lahanku di sini cuy. Itu lahanku. Di sana itu lahanku. Jadi nggak ada rumahnya soalnya ya. Lahan ini milik bapakku lah ya. Milik bapakku di sana. Ini juga seperti itu. Di sini juga lahannya. Dan di sana itu di bawah itu ada mana itu? Ada rumah aku yang lama. Seperti itu cuy. Seperti ini lagi panen cuy. Wow. Sampai sono cuy, sampai teko kono cuy. Bus. Oh, itu ada mbak aku di sana. Itu juga lagi ngrewangi cuy. Ngrewangi. Bantu. Nah, bantu ya caranya. Halo Bu, lagi ngapain Bu? Ini Bu saya cuy. Panen kunir. Ah, lagi panen kunir ya Bu ya. Iya, lagi panen kunir. Alhamdulillah. Halo. Lagi panen kunir. Wah, rempane gede-gede meneh Bu ini. Puh ini cuy. Iya. Lek ning desa iki ngarani rempangan, lek ning kutha jenenge apa ya ini? Wis rempangan ngene ra mudengan. Seperti itu. Lha kuwi nyapa Bu ini? Dikapan iki Bu? Ini akarnya ini dipotong-potong. Nanti kalau dijual enggak laku kalau ada akarnya. Oh, gitu ya Bu ya. Oh, seperti itu. Untuk 1 kilonya itu berapa Bu ini Bu? Kalau sekarang 3.400. Terus? Enggak tahu besok-besok kalau udah turun kan banyak yang manen. Gitu. Panennya berapaan toh Bu ini Bu? Ya satu tahun berapa tahun, kali ini Bu? 2 kali itu kalau udah hujan tumbuh, itu kalau daunnya udah
sampai 3-4 itu baru diambil. Nanti gak dipanen. Kalau cuma daunnya cuma 2, masih 2 itu mati. Jadi seperti itu ya cuy ya. Oke, kita panen ini cuy, sementara cuy. Ini baru mulai cuy, jadi mulai isik suwi tiktok. Kayak mbakku, kayak ngewangi cuy. Jadi untuk tutorialnya untuk manen ini pertama itu dijebol sik cuy. Jadi anu nih mau. Untuk tutorialnya seperti ini cuy ya. Cek-cekel Mbak. Ya, dijebol loh. Jadi tunjuk-tunjuk dijongkel. Untuk tutorial pertama kita cari ini cuy ya. Dijebol. Untuk tutorialnya seperti ini, kita ancepan ini namanya linggis. Ini namanya linggis. Nah, seperti itu. Nah, kita urik-urik. Nah, kita ongkel. Nah, namanya ongkel. Terus kita jebol loh, seperti ini, cuy. Nanti ini bisa ditanam lagi, cuy. Tanam lagi satu tahun. Satu tahun dipanen lagi. Satu tahun dipanen lagi. Terus ini kalau sudah kita encepkan lagi ya, kita encepkan lagi. Oh itu budi cuy, seperti itu. Oh cara nih ini cuy, nah bari terus di, nah seperti ini cuy, gede ini cuy. Oh seperti ini cuy. Oh semen ini gitu cuy. Masuk Paiko adi anak desa sedikit. Posisi lagi dadi juragan anu cuy. Juragan kunir cuy. Ini mbak saya dan itu ada ponakanku juga lagi kesini juga cuy. Jadi sebenarnya itu kunir itu kegunanya sangat banyak banget ya cuy ya. Terutama yang pertama itu kunir itu biasanya buat jamu. Terus yang kedua itu biasanya buat masak. Terus apalagi ya kegunaannya ya? Kok yang banyak itu ya bikin jamu? Kebanyakan sih ya buat jamu sama masak lah intinya saya. Yang lebihnya saya nggak tahu ya cuy ya. Jadi seperti ini cuy. Guys, siapa nama kamu? Ketemu lagi sama aku guys. Siapa kamu? Perkenalkan. Wes perkenalan biar guys. Kapan? Oh lali lisan itu. Halo Rania. Halo Rania, kok diem aja, makan apa ya? Hah? Makan apa ditanya kok sama Pak Cip kok. Halo, disapa ya? Ya, Rania. Halo, hey. Halo guys. Halo guys. Halo guys, masih bersama saya. Perkenalkan nama saya Rania, yang imut dan gendut. Dah. Guys. Ora gelem cuy. Jadi sampai sana ya cuy ya. Suwa sampai sana cuy. Muwater cuy. Kita lihat view-nya dari sini ya cuy ya. Nah, ini juga lagi tanaman cuy, jagung. Kita lagi tanam jagung. Untuk kebunku itu sampai sana cuy, sampai bawah sana cuy. Jadi ini lahan ini milikku semua. Jadi makanya banyak yang tanya itu, Mas Adi kok orang nek tonggo nih toh? Yes, gimana lagi? Ini kan lahan saya. Jadi kalau ditempatinya kan nggak saya jual. Jadi ya lahannya kosong semua cuy. Seperti itu cuy. Ini lagi ditanam jagung. Di sana itu juga ada kunir cuy. Di sana. Seperti ini cuy. Di sana juga ada lahan kunir cuy. Lahan kunir semua. Itu rumah aku yang lama ya cuy ya. Jadi seperti itu. Oke cuy. Pemandangannya sangat indah banget ya cuy ya. Itu kelihatan dari sana. Oke cuy.
pegunungan tok, cuy. Ya kelek kanggo aku biasa, guys. Kanggo aku biasa. Biasa gimana, guys? Ya biasa, serak orang gumun. Oh, orang gumun, guys. Orang gumun. Tapi kalau yang melihat ini benar-benar pemandangan sangat indah banget. Asri ayem. Ayem tentrem loh jinawi jadi wong bosone ngono aja. Rena ya. Ya. Yus ngene iki lah cuy, ada anak desa ning desa iki yus ngene iki. Jadi mungkin teman-teman kalau yang melihat video ini yang ada di manapun berada, yang ada di luar negeri, seperti inilah jerih payahnya di kampung cuy. Regone ming 3000, bayangno panas-panas kayak ngene. 3000 ya keping, guys. Enak yang ada di luar negeri ya. Tinggal geset, sret, metu ditewake. Jadi pesan aku, pandai-pandailah untuk menyimpan uang, jangan boros di negeri orang ya. Jadi seperti itu untuk vlogku kali ini ya. Saya Ade Nak Desa dan saya siapa kamu? Januar Amirul Rafi. Aku enggak takok. Lho mengke opo mengke? Mengke opo mengke? Aku ra takok. Mengke opo, Mak? Ini adalah mak saya. Gimana, Mak? Lanjut, Mak, ini. Ora. Lanjut gimana? Ini belum selesai. Belum selesai ini. Ya, Mak, ya? Belum ini selesai, belum selesai. Kok. Terus ngomong pesannya besok, gimana, Mak? Besok lusa dijual. Besok lusa dijual, Mak, ya? Iya. Oke, besok dijual. Kira-kira besok lusa itu dapat berapa, Mak? Dapat berapa ya? Berapa nanti ini berapa kental sih, Mak? Rencana ini paling enggak segini, Mak. Semuanya. Heeh. Ya, 3 segal, guys. Enak, guys. Enggak tahu, enggak nyangka tinggal itu maknya itu sempat apa enggak. Kalau sempat ya dapat 2 kental. Ini dapat 2 kental tergantung ininya, cuy. Tergantung rempangane carane. Carane. Lemah, guys. Rempangane iki. Ini guys lemah, guys. Rempangane gede-gede kok ngene iki engko hasilnya ya akeh, cuy. Oh. Ya iki lemah tok, guys, ya. Lemah. Lemah tok, guys. Iya, guys. Ngene iki. Halo Rani Dut. Haha, ini Rani ya. Jadi seperti itu ya, cuy, ya. Seperti itu untuk vlogku kali ini ya. Saya Adiana Desa dan emak saya ini ya. Intinya gimana, Mak? Jangan lupa gimana, Mak? Like, comment and subscribe. Pokoknya intinya jangan lupa like, subscribe dan komennya ya. Saya Adiana Desa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.